ataupun 6 meter dekat tanah satu. Terusnya dan sampai 5 bakap dia orang pasang. Daripada jalan ni. Kemudian dia punya semua mammal. Semua mammal bertentang pun boleh. Oh. Ah, ha, semua mammal. Ah, ha, tak masalah. Dia nak bersilang-silang pun tak masalah. Ha, dia janji. Dia mana ha? Dia? Ha? Waktu jalan naik bukit tu nanti esok dia jalan terbunuh. Jadi jalan tadi. Ha, jadi jarak antara dua ni kita tak kisah jauh mana pun. Sebab kadang-kadang agak curam kan kat sini. Ha, jadi kawasan datar sikit lah. Kita biar budak buat. Ya. Kalau tengok dia macam blur-blur sikit baru kita beritahu. Apa yang tu Cik Zain akan guide lah. Cuma cikgu-cikgu lain mungkin akan tunjuk guide dia macam mana nak pasang pangkap. Ya. Jangan terlampau tinggi PVC tu dia tak pun dah. Ya. Kemudian jaring burung Cik Zain Abang Didi dia akan tunjuk sendirilah. Kita orang akan tunjuk sama-sama itu. You nak belajar apa yang sama. Lepas dia orang dah pasang semua, baru kita pergi ke air, pasang jaring, then minum pagi. Saya harap dalam pukul 11.30 tu kita boleh bergerak dah masuk. Then saya jangkakan tu lama juga, lewat juga tu. Kalau pukul 9 suku sampai 10 suku baru siap pasang katak. Jadi kita kena push sikit pula dengan main-main sangat. Sebenarnya untuk pasang pangkat katak tu saya akan pecahkan. Kita akan ada yang pasang jaring burung, ada yang pergi pasang pangkat small mammal. Kita akan pecahkan daripada 26 orang setiap kumpulan. 4 orang pasang jaring burung, 6 orang akan pasang pangkat katak. Tak, 6 orang akan pasang semua mammal. Lepas tu yang lagi yang selebihnya fokus pada tanam ni pangkat lubang. Jadi serentak buat. Bila yang dah siap ni, pangkat burung dah siap, semua dah siap, pergi tolong kawan ni yang pangkat katak ni. Jadi kita tak nak duduk saja. Dah siap kita duduk sini kan. Member yang gali tu penat tu. Yang kerja yang paling penat kerja pasang tu. Memang senang. Saya akan tangkap sendiri benda tu. Kemudian sampel tu saya bawa balik. Untuk hari Ahad saya akan tunjukkan sampel tu. Untuk hari Sabtu kita akan tangkap yang dalam gua. Bawa sauk, tangkap, tunjuk, bawa balik. Ataupun kita saya kena bawa balik juga. Sebab kita nak buat identify specimen tu semua dekat sini. Tu pasal keluar lah. Yang akuatik keluar daripada waktu dalam gua tu nak bawa bekas lagi tu agak susah lah. Jadi mungkin selepas keluar daripada gua makan dan rehat, ada masa sejam kita go on pergi ke sungai tengok jari sungai. Ada separuh pergi tengok perangkap. Sekejap je tengok perangkap ni. Pergi tengok tak ada hasil balik. Tak sampai setengah jam. Kita sangkut kat dalam ni. Kita sangkut. Jadi dia akan, saya tak langsung dia akan gigit ni. Peanut butter dia akan gigit sekali dengan buluh kecil tu. So trigger ni kita tutup. Settle. Buluh ni yang saya dah buat dia punya ni. Cikgu-cikgu colik-colik sikit ya. Lagi perhatian baru gantung. Dah gantung baru kita bawa ke tempat kita nak pasang, baru kita aktifkan kita punya pangkat tikus lah. Okay. Bila dah buat tu nanti pastikan dia punya ni berada sebelah sini. Kalau duduk sebelah sini dia tak terangkat. Kemudian sebenarnya petua dia ni kalau boleh, kalau tangan kita dia sapu dulu kat tanah lah, lusur ke apa, supaya hilang bau sabun kita tu, bau rokok kita tu. Kemudian bola kita taruh ya, untuk handle perangkap ke apa ke macam tu. Tangan kita kena hilangkan bau kita dulu.
itu untuk meningkatkan lagi kita punya salam. Untuk dapat semua member ni. Jadi kalau tengok saiz ni tupai tanah, kemudian tikus lah. Kat sini ada tu tupai dengan tikus je. Jadi fokus kita lebih pada ni lah, yang makan kekacang je lah. Kalau yang pakai yang makan umbut susah sikit nak dapat jenis dekan. Ya. Kemudian yang makan serangga susah sikit sebab kita guna umpan. Tapi yang banyaknya jenis yang makan kekacang. Ya. Kalau teknik yang makan serangga tu biasa kita beli cengkerik lah. Kita ikat dan kita ikat dekat benda tu. Dekat dia punya cangkuk kat dalam. Jadi biasa kalau untuk serangga, semua member yang pakai serangga kita pakai dia punya trigger tempat pijak tu. Sebab dia pijak, tempat serangga, kalau boleh. Lagi satu kaedah dia, kita tegak bawah perut dia tu. Tak kat bawah. Tapi pangkat bunyi selain. Okey, jadi kaedahnya nanti pemilihan tempatnya lebih kepada kayu besar ke. Tengok dulu kesan-kesan. Biasa akan nampak laluan ni. Laluan binatang ni ada. Contoh dekat bawah ni. Kalau boleh masuk ke dalam sikit, bawah-bawah rumput bulu ni lah. Apa yang sebelah sini saya pasang. Kemudian yang lain, pokok besar tu masuk ke dalam sikit. Ada kayu pokok tumbang, cuba letak atas dia. Dan belakang tandas sana ada kawasan juga. Lepas belakang, bukan belakang tandas, belakang bilik air. Taruh satu. Belakang tandas ada kawasan juga. Masuk dalam sikit, dalam 5-6 meter. Bawa set dia punya perangkap lah. Dan seterusnya dekat tapak kemah sebelah sana tu ada pokok besar satu dekat dalam. Cuba cari kawasan yang sesuai lah. Jadi tanda kan dekat mana you start masuk. Kemudian terus ikut kiblat kita 90 darjah kan. Masuk dalam 5 hingga 6 meter lah. Jadi akhirnya kita punya transect ni line utama kita. Kemudian transect tu kita masuk ke dalam sini. Boleh faham? Okay, jadi boleh ambil semua satu. Sama lah kecil. Oh, kat sini kan? Oh, sebuah sana. Oh, sebuah sana. Aduh, trigger. Nanti tinggi-tinggi tangan, patah tangan tu kan? Dia patah. Mana tahu tangan kecil tu. Satu ke dua dalam sana? Satu je, siap satu. Kita pergi ada tempat sesuai. Nampak ada tempat sesuai. Apa buat dulu. Nanti saya pun. Kalau nak kena. Ya. Situ tak ada. Thank you.
kuat. Pokok ni ada gecko. Kalau empat. Terus terus. Ke depan. Yang tempat yang cikgu buat tahun lepas. Ada Amir, saya tak tiba cakap. Cakap tak marah. Ini buat lubang perangkap katak eh. Walaupun saya tak suka katak, tapi nak perangkap juga. Yang ini keluar. Jom. 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 Okay, kami baru balik daripada membuat perangkap katak. Membuat? Kami. Okay, jom. Jom. Penat dah ni. Dah, tak ada. Okay, ambil air. Kami baru balik daripada memasang perangkap lubang untuk yang memfokuskan kepada menangkap katak. Menangkap katak yang itu daripada keluarga Asimbia. So saya Nurul Takina, Nurul Daya, Wanu Ilani, Zul Khairul dengan Cik Nadia nak memasang katak yang bermula daripada 4-5 minit habis 5 pukul 5 petang.